Rasulullah Hijrah kali ini yang bertempat di Bumi Bumerandos, Banten, juga di Jalan Palem, RT 01 RW 27, Majelis Taklim Al-Ikhlas, Majelis Taklim Al-Ukhuwah, yang bersama-sama kita mengharap rahmat dari Allah di acara yang penuh keberkahan ini di hari Asyura 10 Muharram. Kita bersama-sama untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan bersedekah, kemudian kita pun dengan berbuat baik menghadirkan para alim-alim, para ulama, kemudian juga kita insya Allah dengan mengusap kepalanya daripada anak-anak kita, anak yatim piatu, barakallah. Mudah-mudahan dari semua yang kita lakukan saat ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita. Dan pula dengan berkah hikmahnya kita acara mulia ini, Allah pula curahkan rahmat dan berkahnya sehingga kita diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah, dari wabah, bencana, kemudian juga Allah kuatkan iman Islam kita, dan juga pula Allah lancarkan segala usaha-usaha kita untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau berkah di acara yang mulia ini, insyaallah ibadah tuntasnya ngomong kedibahan di acara mulia atas nama Majelis Taklim, atas nama Sanggar Peribadah keluarga, mengucapkan dalam hal ini pun ahlan wa sahlan wa marhaban, kemudian pula mengucapkan kita di tahun 2014 tahun Hijriah, ya. Sekarang tentunya mengucapkan dan perlah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallah, barakallah. Cara pembukaan dengan kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk keberkahan acara yang mulia ini, dan juga untuk semoga menjadi pembuka kebaikan-kebaikan bagi semua. Walaili dunia wali malinya wa amalan salihah lil barakatil barakatil Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب كل ولي آمين. الحمد لله رب العالمين. بكم سورة الفاتحة إن شاء الله. حاجات كتابنا keinginan keinginan kita semoga Allah kabulkan semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, cara selanjutnya di kesempatan ini pun kami ingatkan dengan berkah kita pengajian, berkah kita ngeriung, ya, kita sadar anak-anak kita, anak yatim, mereka pun ingat bukan kepada ibu bapak, kepada orang tua. Namun karena kondisi kadang mungkin ya jarang mendoakan, ya. Tapi pada saat ini di acara yang mulia ini kita berharap dengan tawasul hadiah hadirat kepada orang tua daripada anak yatim, Allah sampaikan ya Allah, Allah pula curahkan kepada rahmat maghfirah kepada orang tua dan anak-anak kita, anak-anak yatim, dan juga orang tua kita, sepupu-sepupu kita semuanya, guru-guru kita yang telah wafat dipanggil oleh Allah, kita doakan semoga ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para ahli Allah, para salihah dan salihin, kita yakin ruhnya orang-orang soleh pada saat tersebut pun wali-wali Allah hadir, kemudian juga mengaminkan doa-doa kita. InsyaAllah doa kita di kesempatan yang bahagia yang mulia ini, Allah kabulkan segala doa-doa kita, aminkan pula oleh ruhnya orang-orang soleh, salihin dan suhada para wali-wali Allah, insyaAllah. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, untuk tawasul hadiah hadirat dan istighosah, insyaAllah dan alhamdulillah kesempatan yang berbahagia guru kita pun hadir di kesempatan ini untuk membimbing tawasul hadiah hadirat kepada
sudah jajan.